mengetahui dua titik yaitu negatif 19 dan negatif 16 dan negatif 2,14. Ditanyakan adalah jarak dua titik. Misalkan ada titik x1, y1 dan x2, y2. Jarak dua titik misalkan adalah R, maka R adalah akar x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Misalkan ini adalah x1, y1, kemudian ini adalah x2, y2. Maka akar x2 adalah negatif 2 dikurangi negatif 19 kuadrat ditambah y2-nya adalah 14 dikurangi negatif 16 dan dikuadratkan. Ya. Terus ini adalah negatif 2 dikurangi negatif 19 adalah 17. Jadi 17 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Ya. 17 kuadrat adalah 289 ditambah 900. Ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 1189. Akar 1189 adalah 34,48 satuan.